Ini ada pertanyaan yang cukup menarik. Bolehkah menunda datangnya haid dengan minum obat supaya bisa melaksanakan ibadah dengan penuh, khususnya bulan Ramadan? Ibu-ibu yang saya hormati, Allah berfirman di dalam Quran, Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kalian sesuatu yang mudah, sekali-kali tidak mengendaki kalian untuk yang susah atau yang sulit. Jadi ketika ibu kepengen menunda haid hanya untuk kepengen puasa penuh dalam satu bulan, pertanyaannya, efek daripada menunda haid itu seperti apa? Ada pengalaman dulu seorang jamaah saya menunda haid supaya bisa melaksanakan wukuf di Arafah. Ternyata begitu dia bisa menunda datangnya haid itu, akhirnya apa? Selesai wukuf, beberapa hari kemudian dia datang haid, ternyata apa? Darahnya yang keluar gumpalan-gumpalan. Ketika saya tanyakan, sakitkah Bu? Sakit. Nah, itu hanya menunda beberapa saat. Katakanlah untuk wukuf kan bisa diprediksi kalau maunya wukuf tanggal 5. Kemudian biasanya kalau haid tanggal sekitar itu. Ya paling-paling ditunda untuk 3-5 hari kemudian. Itu saja bisa berakibat keluar darahnya gumpalan-gumpalan yang bikin sakit. Bagaimana kalau menundanya untuk satu bulan panjangnya atau lamanya untuk berpuasa itu? Jadi kalau memang itu berakibat yang tidak bagus, maka sebaiknya nggak usah puasa saja. Dan Islam membolehkan ibu tidak berpuasa